Salam Satu Malaysia. Anda sedang menonton Best 510 edisi 5 petang bersama saya, Sim Sui, dan berikut antara tumpuan utama untuk petang ini. 17,409 orang, itu merupakan jumlah penduduk terjejas banjir yang telah pun dipindahkan Jabatan Bomba Malaysia di Pantai Timur dalam tempoh beberapa hari ini sejak tiga negeri Terengganu, Kelantan dan Pahang mula dilanda banjir. Berikutan cuaca hujan yang masih belum reda, Jabatan Bomba kini sentiasa berada dalam keadaan siap sedia bagi usaha menyelamat dan pemindahan penduduk. Berdasarkan laporan semasa, Kelantan masih lagi berada dalam keadaan kritikal. Berikutan jumlah penduduk yang dipindahkan meningkat setiap jam dan masih ramai lagi yang terperangkap akibat terputus hubungan. Semua pihak berwajib kini juga sedang berusaha mengagihkan bekalan makanan dan juga keperluan harian bagi penduduk yang belum dapat dipindahkan. Lagi tragedi menyedihkan buat Australia hanya selepas insiden tebusan maut di sini berakhir. Hari ini pula Australia digemparkan pula satu kes pembunuhan luar biasa yang membabitkan 8 adik-beradik. Dalam kejadian di Queensland itu, kebanyakan kanak-kanak berkenaan mati kerana ditikam dan sesak nafas. Polis Queensland menemui mayat kesemua kanak-kanak yang berumur di antara 18 bulan hingga 15 tahun bersama seorang wanita berusia 34 tahun yang dipercayai ibu kesemua kanak-kanak malang itu. Masih mengenai Australia, seorang rakyatnya Maria Elvira Pinto Exposto hari ini didakwa di Mahkamah Magistrate Sepang atas kesalahan memiliki dadah. Warga emas berusia 51 tahun itu ditahan oleh pasukan kastam diraja Malaysia pada 7 Disember lalu di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur selepas beliau didapati memiliki 1.5 kilogram dadah jenis metafetamin. Ketika tahan, beliau sedang berada dalam perjalanan dari Shanghai ke Kuala Lumpur. Dengan perkembangan penyusutan nilai ringgit ketika ini, pakar ekonomi mencadangkan agar Malaysia meningkatkan aktiviti ekspor dan mengawal hutang luar negara. Formula berkenaan menurut Dekan Fakulti Perniagaan dan Perakaunan Universiti Malaya Profesor Dr. Muhammad Nazari Ismail akan menambah permintaan terhadap ringgit seterusnya mengukuhkan mata wang negara itu dan ia juga dapat membantu sektor ekspor negara menjadi lebih kompetitif. Dengan perkembangan terkini, Malaysia seharusnya mengambil peluang barangan negara yang murah di luar negara untuk mengekspor. Juga pada masa yang sama, Malaysia perlu memastikan tiada perbelanjaan berlebihan. Menjelang aksi final kedua Piala Suzuki AFF 2014 malam esok, kesebelasan utama skuad yang akan diturunkan di Bukit Jalil masih belum diputuskan. Namun, Ketua Jurulatih Harimau Malaya Dollar Saleh percaya anak buahnya mampu melaka kejutan. Walaupun Thailand berada dalam kelebihan yang selesa dengan 2 gol, namun Dollar juga realistik dan menjangkakan aksi bukan mudah buat pasukannya malam esok. Baiklah, untuk lebih banyak berita ikuti Nasional 5 bersama dengan Taufik dan juga Margaret sebentar nanti. Dan juga bertemu lagi sejam dari sekarang dalam Best 510 edisi 6 petang bersama saya, Sim Sui. Salam Satu Malaysia. Pelajar 17 tahun korban banjir di Kelantan. Keadaan banjir di Kelantan masih buruk. Jumlah mangsa terjejas lebih 14,706 orang. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Anda bersama saya, Mohd Taufik Mohd Noh dan Margaret Gambang dalam Nasional 5 edisi 18 Disember 2014. Dan selain tajuk utama tadi, tumpuan lain Nasional 5 petang ini. 72 juta ringgit pembangunan modal insan Bumi Putra tahun depan. Edar dadah, seorang wanita dihukum gantung sampai mati.
Seperti yang dijanjikan semalam, fokus dari Sarawak petang ini masih kepada empangan hidro ketiga yang dibina di Sarawak, iaitu empangan Murum yang dijangka beroperasi sepenuhnya pada hujung suku kedua tahun depan. Bagaimanapun, kita akan melihatnya dari sudut yang berbeza, iaitu khazanah budaya yang dibawa bersama pembinaan empangan itu serta usaha yang dilakukan oleh pelbagai agensi kerajaan dalam mensejahtera kehidupan penduduk, terutama kaum Penan yang terlibat oleh pembinaan empangan itu. Ikuti laporannya bersama saya, Emlyn Haji Mak Zamri, langsung dari Studio B RTM Kuching seketika nanti. Langsung dari Studio Berita RTM Sabah di Kota Kinabalu. Fokus negeri di bawah bayu hari ini. 32 keluarga terima bantuan rumah PPRT dan lot tanah sebagai penempatan baharu. Laporan penuh bersama saya seketika nanti. Teruskan dengan Yasin Kasim di Negeri Sembilan. Saya Yasin Kasim berlintas langsung dari foyer RTM Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Seremban. Fokus dari Zon Selatan hari ini mengenai kesedaran golongan muda menghargai dan menghormati warga emas. Dan apa pula peranan Kerajaan Negeri Sembilan dalam menangani isu pengabaian warga emas. Juga kerjasama Jabatan Kebajikan Masyarakat dengan Badan Bukan Kerajaan, NGO, memberi hikmat dan sentuhan kasih kepada golongan itu. Semuanya bakal kami bawakan seketika nanti. Kembali semula kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak hari ini mengumumkan peruntukan berjumlah RM72 juta bagi pembangunan kira-kira 5,000 modal insan Bumi Putra pada tahun depan. Ia akan disalurkan melalui Yayasan Peneraju Pendidikan Bumi Putra, Yayasan Peneraju. Datuk Seri Najib menjelaskan daripada 5,000 pelajar tersebut, 500 biasiswa disalurkan menerusi peneraju tunas, 3,500 biasiswa menerusi peneraju skill dan 800 hingga 1,000 biasiswa melalui peneraju profesional, termasuk program perakaunan. Yayasan Peneraju, jelas beliau, akan menyediakan 500 biasiswa setiap tahun sehingga tahun 2020 merangkumi program pensijilan asas seperti CAT, CFAB, CAB, CIME, manakala pensijilan profesional seperti ACCA, CIMA, CPA Australia, ICAEW dan MICRA ICAA. Akan melihat fasa yang kita sebut sebagai gelombang kedua, iaitu merangkumi tempoh tahun 2015 hingga 2017. Peruntukan sedang dipohon dan kita akan memberi maklum tentang program-program selanjutnya. Datuk Seri Najib menyatakannya selepas mempengerusikan mesyuarat lembaga pemegang amanah Yayasan Peneraju di bangunan Perdana Putra Putrajaya. Tambah beliau, Yayasan Peneraju bukan sahaja memberi tumpuan pembangunan modal insan tetapi juga memfokuskan kumpulan golongan berpendapatan 40% ke bawah. Kita sedar bahawa ramai pelajar-pelajar yang pencapaiannya adalah sederhana, tetapi mereka sebenarnya berpotensi tinggi kerana latar belakang keluarga mereka yang miskin, dan oleh kerana kekangan seperti ini, mereka tak dapat merealisasikan potensi mereka yang sepenuhnya. Jadi di sinilah peranan Yayasan Peneraju Pendidikan Bumi Putra untuk melihat bagaimana kita boleh tingkatkan pencapaian mereka di peringkat sekolah menengah, seterusnya pada peringkat kemahiran, skilling, dan juga pada peringkat pendidikan tinggi, tertiary. Lebih 4,000 pelajar mendapat tajaan beasiswa di bawah tiga program teras, iaitu bermula 2012 hingga 2014. 51 program libatkan 28 penghususan kerjaya meliputi 10 industri telah dilaksanakan merangkumi pembelajaran berjumlah 72.4 juta bagi tempoh 3 tahun pertama.
Yayasan Peneraju merupakan sebuah tabung amanah yang diwujudkan untuk memastikan bahawa keupayaan dan kepakaran bakat bumi putera terus membangun untuk berdaya saing secara kompetitif di peringkat global. Ia merupakan satu komponen di bawah Hala Tuju Transformasi Ekonomi Bumi Putera yang dilancarkan Unit Peneraju Agenda Bumi Putera Teraju di bawah Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri. Sementara itu, Ketua Eksekutif Yayasan Peneraju Raja Azura Raja Mahayudin menjelaskan sejumlah 17,000 pemegang beasiswa disasarkan dalam tempoh gelombang kedua, iaitu dari tahun 2015 hingga 2017. Bagi mencapai sasaran tersebut, Yayasan Peneraju akan mengadakan kerjasama rapat dengan pelbagai pihak dalam industri selain di peringkat negeri. Kita ambil daripada yang average results, tapi kita nak unleash diorang punya, kita nak apa, kita nak menjilat potensi lah, nak memastikan bahawa mereka ni boleh dengan bila kita bawa mereka keluar daripada kesusahan dan kita letak mereka di satu tempat di mana diorang tak perlu risau tentang kewangan, diorang ada bantuan dari segi good facilities, cikgu yang bagus untuk mereka dijayakan dari segi apa, diorang punya kualiti pendidikan tu kiranya lebih baik lah. Sebelum ini, Yayasan Peneraju juga turut bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan serta 5 koridor utama di negara ini. Program teras Peneraju Tunas memfokuskan pelajar dari keluarga yang kurang berkemampuan, manakala Peneraju Skill bagi latihan kemahiran dan Peneraju Profesional bagi pensijilan profesional dan pakar. Seorang wanita warga Indonesia menangis setelah Mahkamah Tinggi Georgetown menjatuhkan hukuman gantung sampai mati. Ia atas kesalahan mengedar dadah jenis metamfetamin seberat 1,668 gram tahun lepas. Pesuruhjaya Kehakiman Datuk Nordin Hassan membuat keputusan itu selepas mendapati pembelaan Yunita 33 tahun yang bekerja sebagai pemandu pelancong tidak boleh dipercayai dan tidak mempunyai asas yang kukuh. Mahkamah juga mendapati pihak pembelaan juga gagal menimbulkan keraguan munasabah di akhir pembelaan. Tertuduh didapati bersalah dan dihukum gantung sampai mati. Yunita dituduh melakukan kesalahan itu di Balai Ketibaan Lapangan Terbang Antarabangsa Pulau Pinang pada 9 Julai 2013 pada 9.30 malam. Dia didakwa mengikut Seksyen 39B-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 39B-2 Akta Sama. Sabit kesalahan boleh dihukum gantung sampai mati. Pendakwaan dilakukan Timbalan Pendakwa Raya Hazril Hassan manakala tertuduh diwakili Peguam Chong Kak Seng. Polis Sabah sedang memburu seorang lelaki tempatan kerana disyaki terlibat dalam jenayah menggunakan kekerasan menakutkan penjawat awam. Suspek melakukan perbuatan itu dalam kejadian di Taman Rekreasi Bukit Padang Kota Kinabalu kira-kira 7 pagi semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, ACP M. Chandra, suspek dikenali sebagai Samri Samsul, 28 tahun. Kejadian bermula apabila anggota polis yang sedang melakukan rondaan di kawasan berkenaan mendekati kenderaan suspek selepas curiga dengan kelakuannya. Bagaimanapun, suspek cuba meloloskan diri dengan mengundurkan kereta beberapa kali hingga melanggar 4 kenderaan lain dan sebuah motosikal. Anggota yang bertugas pada di lokasi itu bagi mengelakkan suspek terus melanggar lagi banyak kereta dan merosakkan kereta orang awam, anggota tersebut telah melepaskan 4 das tembakan ke arah tayar hadapan dan juga tayar belakang. Ekoran kejadian itu, polis melancarkan operasi dan berjaya mengesan kereta suspek di kawasan berhampiran Bukit Padang. Polis turut menemui sebilah parang pemotong daging juga, dan beberapa peralatan ada, untuk pecah kereta dalam kenderaan tersebut. Untuk mempercayai suspek ini terlibat sekurang-kurangnya 8 kes pecah kereta. Orang ramai diminta menghubungi Inspektor Muhammad Ali di talian 013-2120852 atau hotline polis 088-221191 sekiranya mempunyai maklumat mengenai suspek tersebut.
Seorang ibu dan anak perempuannya yang cedera parah selepas ditetak dan ditikam seorang penjenayah di Kuala Kedah semalam berada dalam keadaan stabil. Kejadian berlaku di rumah mereka di Taman Harapan, Kuala Kedah awal pagi semalam. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kedah, ACP Muhammad Nasiria, kedua-dua mangsa sedang dirawat di Hospital Sultanah Bahiyah HSB Alustar. Polis sedang memburu seorang suspek yang dipercayai terlibat dalam kejadian itu. Dalam kejadian kira-kira jam 3 pagi itu, mangsa Adriana Ahmad Kamil, 45 tahun dan anaknya Amira Ashari, 22 tahun, cedera parah di bahagian badan. Catatan awal mendapati suspek hanya mencederakan mangsa manakala barang-barang berharga milik mangsa tidak dilarikan. Polis masih menyiasat motif kejadian dan kes disiasat di bawah Seksyen 459 Kanun Keseksaan. Polis Selangor meminta tiga lagi individu yang dipercayai terlibat dalam insiden pergaduhan ketika perlawanan separuh akhir pertama Piala AFF Suzuki Malaysia menentang Vietnam 7 Disember lalu tampil menyerah diri. Ketiga-tiga individu itu perlu tampil memberi keterangan dan membantu siasatan polis berhubung insiden tersebut. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah IPK Selangor, SAC Datuk Muhammad Adnan Abdullah, setakat ini 13 individu telah ditahan berikutan insiden itu. Polis meminta orang ramai yang mengenali ataupun mempunyai maklumat berkaitan semua individu terbabit supaya berhubung terus dengan ASP Chang Sing Kong di talian 016-772-336 atau ASP Muhammad Amirul di talian 012-474-8870 atau talian tetap IPD Shah Alam di talian 03552-02222. Rabu lalu, lima lelaki dihadapkan ke Mahkamah Majistret Shah Alam kerana gara-gara merusuh di Stadium Shah Alam semasa perlawanan tersebut. Mereka termasuk dua adik-beradik dan didakwa mengikut Seksyen 147 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara sehingga 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Baiklah saudara, kita teruskan dengan perkembangan banjir terkini di Kelantan. Pelajar berusia 17 tahun menjadi korban kedua banjir di Kelantan. Mayat pelajar lelaki berkenaan ditemui pasukan penyelamat di Kampung Jelucuk, Pengkalan Kubur pagi tadi. Sementara mangsa pertama banjir, Nur Adriana Adila Asrul, kanak-kanak perempuan berumur 1 tahun 8 bulan yang dipercayai dihanyutkan arus deras selepas terlepas dakapan ibunya di Kampung Pertang, Telekung, Kuala Krai masih belum ditemui setakat jam 4 petang tadi. Operasi mencari yang berakhir jam 6 petang semalam diteruskan bermula jam 8 pagi tadi. Sementara mangsa pertama banjir, Nur Adriana Adila Asrul, kanak-kanak perempuan berumur 8 tahun 8 bulan yang dipercayai dihanyutkan arus deras selepas terlepas dakapan ibunya di Kampung Pertang, Telekung, Kuala Krai. Sementara itu, Jajahan Pasir Mas mencatatkan jumlah penduduk tertinggi dipindahkan iaitu 7,548 orang daripada 2,585 keluarga dari beberapa buah kampung termasuk Kangkung, Gual Periuk, Lemal, Rantau Panjang dan Busut Bunut Susu. Tinjauan RTM di Pusat Pemindahan Sekolah Kebangsaan Gual Tinggal mendapati 1,268 penduduk daripada 469 keluarga yang menyaksikan pusat pemindahan paling ramai di jajahan berkenaan. Kereta gapo tinggal dah habis lah, motor gapo duduk sipai pak tinggi dah, muka ngorik tu tak ada air lagi. Air pun sampai sikit kan. Lepas tu dalam pukul 12 tu, 12 malam tu air banyak tu. Air tu macam biasa kalau mekat kapal tasik tu kan. Air dalam lebih kurang sekat pohon lah, dalam ni sekat pinggir. Jadi memang laju benar lah air. Lepas tu naik tu malam pula, jadi macam orang ni tak ada nak buat siapa lah, nak akak bagai-bagai gapo tu. Jadi agak tu macam banyaklah benda-benda tu musnahlah ya tu. Air tu kalau gitulah besar tu pada sedia. Atanuk dulu. Lepas tu juga nak tubik mari tak ada tu. Tak boleh.
Dalam pada itu, Menteri Besar Dato' Ahmad Yaakob yang ditemui pemberita ketika melawat penduduk terjejas banjir di pusat pemindahan ini telah mengarahkan semua jabatan kerajaan persekutuan dan agensi berkaitan supaya mengutamakan keselamatan penduduk dengan menghulurkan bantuan secepat mungkin. Kerajaan negeri melalui jawatan kuasa dilantik akan berusaha membantu penduduk yang layak menerima bantuan selain yang disalurkan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Beliau turut berpuas hati dengan operasi membantu dan menyelamat mangsa banjir yang dijalankan sejak malam kemarin. Bomber, polis dan semua pihak yang telah pun bekerja keras menyelamatkan rakyat kita. Kerana kedatangan air begitu cepat sekali. Katanya walaupun banjir yang berlaku adalah yang terburuk sejak 2004 lalu, namun tiada keperluan pengumuman di bawah bencana darurat. Sementara itu, hasil tinjauan di pusat pemindahan ini mendapati pelbagai agensi kerajaan persekutuan turun padang menyalurkan khidmat mereka kepada penduduk yang terjejas. Ini termasuk pihak polis, Jabatan Bomba dan Penyelamat serta Jabatan Pertahanan Awam Malaysia JPAM yang menyediakan pengangkutan untuk mengangkut penduduk ke lokasi selamat. Manakala Jabatan Kesihatan pula menyediakan perkhidmatan pemeriksaan kesihatan secara percuma di pusat-pusat pemindahan bagi memberi peluang kepada orang ramai mendapatkan rawatan khususnya penyakit bawaan air. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM pula menempatkan pegawai dan anggotanya untuk melancarkan urusan pendaftaran penerima bantuan dan sebagainya. Keadaan banjir di Kelantan juga masih buruk. Seramai 14,026 orang berada di 83 pusat pemindahan berbanding lebih 15,000 orang di 97 pusat pemindahan pagi tadi. Ia melibatkan 8 jajahan iaitu Kota Baru, Kuala Kerai, Machang, Pasir Mas, Tanah Merah, Pasir Putih, Tumpat dan Bacok. Jumlah pemindahan tertinggi dicatat di Pasir Mas iaitu 7,548 orang dari lebih 2,000 keluarga. Di Pasir Mas, jalan dari Kampung Cerang ke Meranti hanya boleh dilalui kenderaan berat. Keadaan luar jangka itu di kawasan menyebabkan penduduk yang berpindah ke Sekolah Menengah Arab Meranti terpaksa dipindahkan ke pusat pemindahan yang lain, iaitu Sekolah Agama Pohon Buloh kerana SME Meranti turut dinaiki air. Aha, sepatutnya. Buat mari sini lalu, kau pergi lain. Tak kira lah, jangan tempat selesa lah. Muka banjir dah. Lepas pukul 2 malam baru mari sini. Sebab payuh pengangkut teren, muka air banyak denu. Jadi pengangkut kan nak masuk pun payuh. Kita kena tunggu. Kira mari tempat sini lah lalu. Bagi-bagi makan ni, apa semua kan. Bantu macam sepohon lah keperluan asah-asah ni. Tak perlu nak minum-minum banyak kali pergi mari pergi kot tekan ni lah. Setakat jam 4 petang tadi, jumlah penduduk yang ditempatkan di Sekolah Agama Pohon Buloh ialah 52 orang dari 14 keluarga. Di Kuala Kerai, Kelantan, sehingga tengah hari tadi, 2,459 penduduk daripada 650 keluarga berpindah ke 13 pusat pemindahan. Ramai lagi yang terperangkap akibat terputus hubungan. Dan ketika ini, anggota tentera dan Jabatan Pertahanan Awam JPAM dibantu dengan sukarelawan belia tempatan sedang giat menghantar bantuan keperluan asas seperti makanan dan minuman kepada mereka yang terkandas di beberapa kawasan pedalaman. Wartawan RTM Zulhafiq Halim yang menyertai operasi itu di Kampung Cenulang, Kuala Kerai ada laporannya. Silakan Zulhafiq. Sekarang ini saya berada di laluan masuk ke Kampung Kebun Pisang dari arah Kampung Cenulang, di mana dimaklumkan bahawa terdapat beberapa keluarga terkandas di kawasan Kampung Kebun Pisang akibat laluan yang terputus akibat banjir yang berlaku 17 Disember lalu. Dan ada di antara mereka telah 3 hari tidak dapat makan dan minum akibat terputus bekalan makanan. Dan di sini sekiranya anda dapat saksikan aktiviti-aktiviti memasak dan juga menyediakan makanan khusus kepada penduduk yang terkandas di kawasan Kampung Kebun Pisang itu dikelolakan oleh ahli Majlis Belia Jajahan Kuala Kerai. Dan beginilah suasananya, mungkin pada mata kasar kita dapat lihat mungkin ia
bagaikan pesta, tetapi siapa tahu di dalam hati mereka penderitaan yang mereka alami akibat banjir yang berlaku tempoh hari itu. Dan mungkin kita boleh berkongsi sedikit tentang kegiatan ataupun aktiviti yang dilakukan di sini bersama dengan pengerusi Majlis Belia Jajahan Kolej Kerai. Okay, bang, boleh abang ceritakan sikit berkenaan dengan aktiviti ini, bagaimana boleh dapat idea ataupun menyediakan makanan khusus kepada penduduk kampung di kawasan ini? Sebenarnya masalah ni kita dimaklumkan oleh rakan-rakan kita yang berada di kampung ni. Jadi sebagai salah satu khidmat sosial daripada Majlis Belia Jajahan Kuala Kerai, semua ini setakat ni kita cuma mampu nak menyediakan makanan bagi mereka-mereka yang terperangkap di selama 3 hari di kampung tu lah. Jadi itu setakat ni kita akan teruskan perjalanan kita ke salah ke dua kampung lagi dan melakukan aktiviti yang sama. Dan setakat ini ada tak maklumat ataupun keadaan ataupun yang sukar dikawal setakat ini di kawasan kampung Gubun Pisang ni? Setakat ni kita tidak diberitahu apa-apa, cuma apa yang kita sedia maklum disebabkan apa tempat itu terperangkap, jadi laluan utama ke kampung tu pun tak dapat dilalui, jadi bekalan makanan dan bantuan daripada pihak-pihak berkuasa pun tak dapat disalurkan pada masa yang 2-3 hari itulah. Okey, baik bang. Terima kasih bang. Sama. Dan jika dapat dilihat, beginilah keadaan dan suasananya. Namun pada ketika ini juga di bahagian belakang sana, jika anda dapat saksikan, terdapat beberapa anggota pasukan penyelamat dan juga pihak keselamatan seperti Angkatan Tentera Malaysia dan juga Jabatan Pertahanan Awam Malaysia sedang membersihkan laluan di mana kawasan tersebut mengakibatkan hubungan antara laluan daripada kampung Cinulang menuju ke kampung Gubun Pisang terputus. Dan setelah daripada aktiviti pembersihan laluan tersebut selesai, mungkin kita akan boleh masuk ke dalam kawasan kampung tersebut untuk meninjau keadaan terkini, apa yang sedang berlaku ataupun bagaimana keadaan di kawasan tersebut. Itu dahulu buat ketika ini, kembali ke Angkasa Puri. Silakan. Manakala di Terengganu, daerah hulu Terengganu membuka paling banyak pusat pemindahan mangsa banjir di Terengganu. Berikutan kawasan pedalaman daerah itu mengalami hujan lebat hampir 24 jam. Jumlah yang terlibat dalam bencana alam di Terengganu setakat ini sebanyak 9,098, manakala keseluruhan pusat pemindahan yang dibuka sebanyak 124 buah. Menurut portal Majlis Keselamatan Negara MKN Negeri Terengganu, setakat pukul 12.30 hari, 37 pusat pemindahan di daerah hulu Terengganu telah dibuka bagi menempatkan 3,066 orang. Dalam masa yang sama, 25 pusat pemindahan bangsa banjir dibuka di daerah Besut yang kini menempatkan 2,232 orang. Ini diikuti daerah Setiu sebanyak 22 pusat yang menempatkan 1,904 orang. Sementara itu di Kemaman, 21 pusat 946 orang dan Dungun 20 pusat dengan jumlah 950 orang. Bila saudara, untuk perkembangan lanjut, kita terus ke hulu Terengganu bersama dengan wartawan Squad Alpha, Faris Izzat Syahrudin. Silakan Faris. Kini kita beralih pula di daerah hulu Terengganu, dan untuk makluman anda semua, kini saya berada di Jalan Negeri Kuala Berang di mana di belakang saya ini dapat anda saksikan keadaan air yang begitu deras yang telah pun mula naik berikutan hujan lebat secara berterusan, dan air telah pun naik pada hari Khamis iaitu semalam. Dan untuk mengulas lanjut mengenai situasi ataupun keadaan banjir di sini, bersama-sama dengan saya ialah Encik Azizul, iaitu penduduk tetap di kawasan ini. Jadi Encik Azizul mungkin boleh ceritakan dan kongsikan bagaimanakah keadaan semasa air naik semalam. Kita menerima perpindahan penduduk bermula pada hari Rabu, tapi yang melibatkan jalan besar ini cuma semalam yang naik dalam tempoh tengah hari. Dalam masa setengah jam sudah memenuhi jalan dan ditutup kepada semua kenderaan ringan lah semalam. Okey, jadi bagaimana pula dengan bantuan yang dihulurkan oleh agensi dan juga jabatan kerajaan setakat ini? Alhamdulillah setakat ini kita menerima banyak bantuan dari ADUN Kuala Berang sendiri, Ahli Parlimen Hulu Terengganu dengan agensi-agensi kerajaan seperti JKR, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Majlis Daerah, Pejabat Daerah dan sebagainya lah. Okey, jadi bila dilihat keadaan ini, ia telah pun terputus hubungan antara jalan ini, dan bagaimanakah cara untuk bergerak di antara kawasan ini dan juga kawasan di sebelah sana? Memandangkan kawasan di Kampung Batu 23 ini mempunyai beberapa pejabat kerajaan
yang mana kita memerlukan jengkauk dari kita gunakan dari Jabatan Kerja Raya untuk kita gunakan untuk mengangkut penduduk dan juga pekerja-pekerjalah yang ingin bekerja di Hospital Lutut Terengganu, begitu juga di Pejabat Agama Daerah Lutut Terengganu. Okey, baik. Terima kasih Encik Azizul. Jadi itu sahaja dahulu perkembangan terkini yang dapat saya bawakan kepada anda di Kuala Berang ini. Terima kasih Faris dengan laporan banjir di Pahang tadi. Baiklah, di Pahang setakat jam 2 petang tadi, jumlah mereka terjejas banjir kini mengalami penurunan, iaitu seramai 1,556 orang membabitkan 389 buah keluarga. Ia melibatkan 6 buah pusat pemindahan. Sementara itu, pusat pemindahan di Sekolah Kebangsaan Kempadang telah ditutup sepenuhnya. Kesemua mereka yang ditempatkan di pusat pemindahan itu telah dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Ekoran air di kawasan kediaman mereka telah mulai surut. Manakala sebuah lagi pusat pemindahan baru telah dibuka di Dewan Orang Ramai Kampung Semangat yang menempatkan 5 orang dari 2 buah keluarga. Antara kawasan yang terlibat banjir adalah di Kampung Pandan, Kampung Cendering, Kampung Pandan Baru 2, Kampung Lubuk Puyu, Kampung Sri Damai, Perkampungan Gudang Rasau, Taman Tas Jaya, Kampung Jaya Gading dan terbaru di Kampung Semangat. Manakala kilometer 34 Jalan Kuatan Maran dan kilometer 16 Jalan Sungai Riau, Kuantan Sungai Lembing telah dibuka untuk semua jenis kenderaan. Sehubungan itu, orang ramai yang berada di kawasan berhampiran sungai dan kawasan yang berisiko berlakunya banjir dinasihatkan berjaga-jaga dan segera berpindah sekiranya diarahkan oleh pihak berkuasa. Polis Kelantan memberi amaran kepada pengguna media sosial supaya tidak menyebar maklumat palsu ketika negeri itu sedang menghadapi bencana banjir. Ketua Polis Negeri Datuk Mazlan Lazim merujuk kepada viral kes 5 pelajar tahfiz di Rantau Panjang yang kononnya hanyut dan masih belum dijumpai dalam kejadian lewat petang semalam. Polis mengesahkan maklumat itu tidak benar dan sehingga kini pihaknya tidak menerima apa-apa laporan berhubung perkara tersebut. Datuk Mazlan menegaskan perbuatan itu akan menimbulkan kebimbangan orang awam sekaligus menjejaskan fokus anggota keselamatan membantu penduduk Kelantan menghadapi gelombang kedua banjir. Janganlah masa ni lah, masa banjir ni, kita membuat apa nama, memberi maklumat tak tepat, maklumat yang tidak betul dan masukkan dalam Facebook, masuk dalam apa nama WhatsApp, kerana ini akan mengusarkan orang ramai. Jadi itu sebabnya saya minta lah di sini kerjasama. Sebabnya kita skaterkan bot ni mengikut apa nama. Datuk Mazlan ditemui media selepas menjadi tetamu Radio Malaysia Kelantan FM di Wakaf CIH Kota Baru. Sementara itu, 540 pegawai dan anggota polis di semua 10 jajahan di negeri itu ditugaskan membantu penduduk yang terjejas banjir. Mereka dilengkapi dengan logistik operasi menyelamat melibatkan 651 bot, 41 lori 3 tan dan 99 kenderaan pacuan 4 roda. Baiklah, kita teruskan dengan laporan cuaca dan untuk mengetahui ramalan cuaca semasa di seluruh negara, kita berlintas langsung ke Jabatan Meteorologi. Terus saja bersama pegawainya Marcella James. Silakan. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Selamat petang dan salam satu Malaysia. Laporan cuaca dimulakan dengan amaran hujan lebat peringkat jingga yang dikeluarkan untuk di negeri Pahang serta negeri Johor, iaitu melibatkan daerah Pekan dan Rompin serta daerah Mersing, Kota Tinggi, Segamat, Keluang dan Johor Bahru, di mana hujan sederhana kadangkala lebat yang sedang berlaku di negeri daerah-daerah tersebut dijangka berterusan sehingga esok 20 Disember. Selain itu, amaran hujan lebat peringkat kuning turut dikeluarkan untuk negeri Terengganu iaitu daerah Dungun dan Kemaman serta di negeri Pahang iaitu daerah Kuantan serta di negeri Johor iaitu daerah Muar, Ledang, Batu Pahat dan juga Pontian, di mana hujan sekejap-sekejap kadangkala lebat yang sedang berlaku di daerah-daerah tersebut dijangka berterusan sehingga esok 20 Disember. Dan selain itu, amaran cuaca buruk turut dikeluarkan untuk kawasan perairan negara iaitu di kawasan perairan Laut China Selatan yang berwarna merah ini, termasuk juga kawasan perairan negeri Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor Timur, negeri Sarawak, Labuan serta
negeri Sabah Barat, di mana angin kencang dengan kelajuan sehingga 60 km sejam dan ombak mencapai ketinggian melebihi 5.5 meter yang sedang berlaku di kawasan perairan ini dijangka berterusan sehingga 24 Disember depan. Dan keadaan ini adalah berbahaya kepada aktiviti pantai dan juga perkapalan. Dan seterusnya kita perhatikan keadaan cuaca terkini. Di Semenanjung Malaysia, hujan sekejap-sekejap kadangkala lebat masih lagi berlaku di negeri Kelantan, Terengganu, Selatan Pahang serta di negeri Johor. Dan hujan di satu dua tempat pula berlaku di negeri Selangor, negeri Sembilan Melaka serta negeri Perak. Dan kita perhatikan pula ramalan cuaca pada malam ini di mana hujan sekejap-sekejap kadangkala lebat masih lagi dijangka berterusan di kawasan selatan negeri Terengganu, begitu juga bahagian timur dan selatan Pahang serta di kesemua bahagian ataupun daerah di negeri Johor. Manakala hujan di satu dua tempat dijangka berlaku di negeri Sembilan dan juga negeri Melaka. Dan seterusnya untuk ramalan cuaca pada pagi esok, hujan sederhana kadangkala lebat masih dijangka berlaku di selatan negeri Pahang serta di negeri Johor. Dan seterusnya kita beralih ke negeri Sabah di mana hujan di satu dua tempat kini sedang berlaku di kesemua bahagian di negeri Sabah. Manakala di negeri Sarawak pula, ribut petir dan hujan di satu dua tempat secara amnya berlaku di kesemua bahagian di negeri Sarawak. Dan kita perhatikan pula ramalan cuaca pada malam ini di mana di negeri Sarawak, bahagian tengah dijangka mengalami hujan di satu dua tempat. Manakala di negeri Sabah, hujan di satu dua tempat dijangka berlaku di bahagian Kudat dan juga Sandakan. Dan untuk ramalan cuaca pada pagi esok pula, hujan di satu dua tempat masih lagi dijangka berlaku di bahagian Kudat dan Sandakan di Sabah. Manakala negeri Sarawak dan Labuan dijangka mengalami keadaan cuaca yang baik. Dan itu sekian saja info cuaca daripada Met Malaysia. Kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama dengan Nasional 5. Tumpuan seterusnya beralih kepada laporan langsung dari negeri-negeri rakan-rakan penyampai di Sabah, Sarawak dan juga Negeri Sembilan yang telah pun bersedia. Kita mulakan dengan Sarawak, Bumi Kenyalang. Silakan Amalina. Terima kasih Taufik di Angkasa Puri. Empangan hidro murum yang dibina pada ketinggian 141 meter dari paras laut memang mempunyai banyak keunikan dan juga menyimpan banyak rahsia, antaranya batu tungun. Kru berita RTM Kuching yang sempat membuat tinjauan ke lokasi empangan itu menyingkap hazanah rahsia dan keunikan itu menerusi laporan berikut. Sebelum pembinaan empangan hidromurun, Batu Tungun merupakan tempat tinggi yang susah didaki. Kaum Penan Long Wat menganggap Batu Tungun sebagai tangga untuk ke syurga. Batu itu dulu tangga sampai ke langit. Bah. Kalau ikut datuk nenek cerita dulu lah. Apabila dia sampai di langit sana, ada seorang yang mau turun dari langit sana, mau turun ke bawah. Dia orang pesan dia, apabila kamu turun nanti, ada satu jenis buah yang masam buah itu. Kamu jangan turun dekat pohon buah itu nanti. Dia orang pesan dia dari atas sana lah, apabila dia turun. Cuncun dia terjun ke pohon itu buah yang masam itu. Jadi akhirnya dia, apabila dia turun di buah pohon buah yang masam itu, batu tungun itu telah putus sekarang ini. Itulah sejarah dia sekarang. Sebab kami sekarang mau miring tiap tahun sebab itu tangga nenek datuk pergi langit dulu itu. Siapnya pembinaan empangan hidromurun pada 2013 merupakan petanda baik bagi kaum Penan kerana ia telah memudahkan pendakian ke Batu Tungun. Setiap April, mereka mengadakan upacara miring untuk menghormati batu yang mereka anggap keramat ini. Kaum Penan Long Wat merupakan antara 353 keluarga Penan yang terlibat dalam penempatan semula projek empangan ini. Untuk memastikan kaum Penan ini menikmati kehidupan yang selesa, pelbagai usaha giat dijalankan oleh beberapa pihak termasuk Sarawak Energi Berhad, SEB dan Jabatan Pertanian Negeri untuk membantu dan mengajar mereka menghadapi cabaran kehidupan baharu ini.
Selain pendidikan, Jabatan Pertahanan Negeri giat menjalankan program tanaman seperti sayur-sayuran dan buah-buahan serta ternakan ayam dan itik. Sekitar 5.8 juta ringgit dibelanjakan tahun lepas khas untuk program pembangunan pertanian di penempatan semula Murun ini. Semangat ingin belajar golongan wanita Penan ini dibuktikan dalam minat mereka menceburi dalam kraf tangan seperti bakul dan topi yang mereka pelajari dari jiran Kenyah mereka. Bagi kaum lelaki Penan pula, mereka menceburi bidang yang agak baru iaitu membuat parang. Sebuah bengkel telah dibina bagi membolehkan lebih 10 orang melibatkan diri dalam pembuatan parang dari besi terpakai. Cara buat ini untuk seorang jual semua. Siapa yang mereka mahu ini untuk mahu pupuk-pupuk lah. Karena yang kerja lain tidak ada. Itu saya buat ini pupuk-pupuk. Ini perang dari asal ini buat perang ini Kenyah. Kenyah ada tidak kaya. Saya orang Penan dulu beli sama mereka yang sekarang buat sendiri lah. Sekarang sendiri sudah. Oh, kalau masa ini besar ini 25 ini masa besar. 25. Nah, sekarang dulu ini 15. Tapi sekarang sudah naik. Kena seorang pun kira rugi sudah. Semua kincin, pukul, dia punya sarung, dia punya ini pala sendiri buat. Lawatan singkat kru RTM ini mendapati bahawa kehidupan kaum Penan kini lebih selesa dan mereka secara perlahan ingin mengadaptasikan kehidupan mereka dalam arus moden. Tahniah dan syabas kepada semua agensi berkaitan, terutama Sarawak Energy Berhad dan Jabatan Pertanian yang telah bekerja keras memastikan penduduk terlibat, terutama kaum Penan, hidup selesa di penempatan baharu mereka. Gambaran yang dipaparkan itu jelas membuktikan bahawa nasib dan kesejahteraan mereka tidak dibiar begitu sahaja. Malah mereka terus dibawa bersama dalam arus perdana pembangunan. Sekian dari saya, Emeline Haji Umat Zamri di Bumi Kenyalang. Untuk laporan seterusnya, kita bersama Asli di Kota Kinabalu. Terima kasih, Emelina. Rumah merupakan keperluan asas yang penting bagi setiap individu, apatah lagi bagi yang sudah berkeluarga. Bagi 32 keluarga di Kampung Muhiba dan Kampung Memanjang Beaufort, pemberian rumah dan lot tanah sebagai penempatan baharu amat disyukuri. Daripada 32 keluarga tersebut, sejumlah 12 keluarga menerima rumah projek Perumahan Rakyat Termiskin PPRT yang disediakan di Kampung Muhibah menerusi program bantuan rumah PBR. Manakala 20 keluarga lagi menerima surat pewartaan pemilikan lot tanah di Kampung Memanjang Baru. Mereka merupakan antara 60 keluarga yang menetap di tanah rezerv kerajaan di Kampung Memanjang sejak 30 tahun lalu. Makcik dapat rumah PPRT, makcik sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada kerajaan. Kerana saya dapat rumah PPRT, biarpun anak saya sudah ramai, saya dibagi juga perhatian. Saya betul-betul berterima kasih sama kerajaan lah, sama Dato yang mengurus selama ini, sama bantuan yang selama ini saya dapat lah dari kebajikan. Sudah tu, itulah saya betul-betul terima kasih lah. Dapat okey juga, syukur Alhamdulillah juga. Banyak senang hati saya lah. Habis saya tiada husband, harap begini saja lah. Kami banyak-banyak terima kasih kepada yang berhormat Datuk Sri Azizah, di mana dia telah pun bagi lot kami yang penempatan baru lah ya. Jadi yang sebenarnya kami sudah duduk di kampung Memanjang lama sudah dari tahun 87 lagi. IP lepas tu nak boleh cakap apa-apa lagi lah. Itu saja. Lepas tu terima kasih sama kerajaan, terima kasih sama Datuk Ajija kerana sudi membantu bagi golongan macam kami ni lah. Saya sudah tunggu ni lot selama setahun. Perasaan sangat-sangat gembira lah. Dan sangat terima kasih pada Datuk Ajija dan Bersama Nasional lah kerana memberikan saya lot ni. Mereka ditemui dalam majlis penyerahan replika kunci rumah PPRT, Kampung Muhibah dan surat pewartaan pemilik lot tanah Kampung Memanjang Baru di Beaufort.
Majlis disempurnakan timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat yang juga Ahli Parlimen Beaufort, Datuk Hajah Azizah Muhammad Dun. Alhamdulillah, mereka amat gembira seperti kita lihat tadi adalah merupakan rakyat satu Malaysia. Ada keturunan India, ada keturunan Cina, ada Kadazan, ada Melayu, sebagainya semua ada. Alhamdulillah. Inilah cara kita bekerja dalam negara kita Malaysia ini. Datuk Azizah berkata kerajaan akan terus memastikan golongan kurang bernasib baik mendapat bantuan dan pembelaan sewajarnya. Tahun ini sahaja, daerah Beaufort menerima 30 unit rumah PPRT dengan anggaran kos RM1.5 juta. Baiklah saudara, sekian fokus berita dari Sabah petang ini. Seterusnya kita beralih kepada Yasin Kasim di Negeri Sembilan. Silakan. Kasim, 200 jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung. JKKK, 2 warga emas setiap JKKK dan 4,000 belia. Itu matlamat program Sentuhan Kasih, anjuran bersama Unit Penyelarasan dan Pemantauan Institusi Akar Umbi, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri dengan Jabatan Pertanian, IM4U, KEMAS serta Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga, LPPKN. Siti Safiah Arifin yang berpeluang mengikuti program itu ada laporannya. Di bawah program itu, setiap satu JKKK akan memilih 2 kes warga emas. Setiap seorang akan dijaga 10 belia dan penghujungnya nanti 4,000 belia akan dapat dikumpulkan dalam program ini. Program Sentuhan Kasih dirancang di bawah dasar jaringan keselamatan sosial yang digariskan Kerajaan Negeri Sembilan. Menurut Ketua Unit Penyelarasan dan Pemantauan Institusi Akar Umbi, Datuk Muhammad Yusof Yunus, ia bertujuan memupuk perasaan sayang terhadap warga emas di kalangan remaja dan mendidik mereka menjaga serta menghormati ibu bapa. Dari segi kesedaran tu ialah ya, untuk mewujudkan rasa hormat dia kepada ibu bapa, dan objektif dia untuk menjaga ibu bapa tu apabila mereka berumur nanti, dan rasa kasih kepada ibu bapa. Walaupun dia dah bekerja di luar, tapi dia akan balik-balik kepada di kampung untuk menjaga ibu bapa dia. Program berkala ini diadakan setiap Sabtu, minggu ketiga dengan melibatkan belia dan masyarakat setempat di setiap kawasan yang telah dipilih. Program yang juga bertujuan memupuk semangat kesukarelawan itu turut melibatkan institusi pendidikan seperti University Sains Islam Malaysia dan KPJ Healthcare University College. Sebenarnya program ini sangat bagus untuk mendidik belia-belia, terutamanya pelajar IPT, supaya mereka akan prihatin kepada masyarakat dan masyarakat alam sekitar. Mereka akan ada perasaan tanggungjawab, perasaan kasih sayang untuk membantu, menolong golongan-golongan yang memerlukan. Program yang pertama seumpamanya di negara ini bermula dengan perkara asas penjagaan warga emas hingga kepada pemeriksaan kesihatan dan fisioterapi. Ia termasuk terapi minda seperti perbualan dan aktiviti kesukarelaan seperti membersih kawasan rumah serta sumbangan barangan keperluan. Kesedaran menghargai dan menyayangi warga emas perlulah dipupuk dari peringkat akar umbi bagi memastikan nasib mereka terus terbela. Tanpa mereka, siapalah kita? Hargai mereka, sayangi mereka. Safia Arifin untuk RTM. Bagi para sukarelawan menerusi program Sentuhan Kasih, mereka memperoleh pendidikan percuma dan berharga mengenai kesihatan warga emas serta keperluan mereka disayangi dan dihormati. Ibarat kata pepatah, yang muda disayangi, yang tua dihormati. Sekarang ni kita tahu banyak masalah sosial. Bila kita libatkan pemuda-pemuda, remaja-remaja dalam program macam ni, secara tak langsung dia dapat terapkan dalam jiwa kita, belia remaja, untuk sayang pada orang tua kita, untuk kita berbakti pada orang tua bila kita dah besar nanti, sebab bila kita kecil, mereka yang jaga kita. So saya rasa program ni bagus lah, sangat bagus, sebab bagi kita orang sebagai pelajar ni, kita orang banyak belajar, sebab kita orang ke hospital banyak jumpa juga orang tua, tapi macam sekejap-sekejap. Kalau macam ni kita orang datang, kita boleh tengok, kita orang boleh bagi advice dekat dia orang punya family, macam mana cara angkat patient, cara yang betul supaya yang jaga tu pun tak sakit belakang. So saya rasa program ni memang sangat-sangat bagus. Dia boleh menerapkan rasa kasih sayang. Kita pun nanti satu hari akan tua, mak kita pun akan tua kan. So benda ni kita buat pun bagus untuk family kita juga. So kita belajar banyak untuk keluarga kita, untuk orang lain bantu.
Selain belia, masyarakat setempat juga memainkan peranan penting dalam mengambil berat perihal penjagaan warga emas. Langkah itu bukan sahaja membantu mensejahterakan rakyat, malah membantu mengurangkan kadar pengabaian warga emas. Perkara itu diakui Adun Labu, Datuk Hashim Rusdi. Jadi dengan adanya program ini, kita berharaplah supaya mengingatkan mereka, supaya mereka prihatin dengan keluarga, terutamanya ibu bapa yang ada di kampung. Kalau masih ada, perlu balik dan juga perlu membantu mereka. Kita berharap supaya apabila ada program seperti ini, dia akan dapat mengurangkan terus, kata orang, sifar lah. Komitmen Kerajaan Negeri Sembilan menerusi unit penyelarasan dan pemantauan institusi Akar Umbi sebagai ejen pelaksana dan penglibatan sukarelawan pastinya memberikan impak positif kepada perkembangan institusi, masyarakat dan keluarga di negeri ini. Malah dapat melahirkan anak muda yang berakhlak mulia. Untuk berita seterusnya, kita kembali bersama-sama rakan penyampai di Angkasa Puri. Bertemu kembali. Kerajaan Kedah akan mengadakan lebih banyak program penerangan mengenai bahaya aktiviti militan khususnya untuk golongan pelajar. Ia bagi mengekang pengaruh jihad yang dicanang anasir luar yang mendorong rakyat Malaysia terjebak dalam kegiatan militan di Asia Barat khususnya di Syria dan Iraq. Menteri Besar Datuk Seri Mukhlis Tun Dr. Mahathir menegaskan jihad yang dibawa anasir terbabit sebenarnya jauh menyimpang dari ajaran Islam yang sebenar, melarang umatnya membunuh sesama Islam. Matlamat anasir itu semata-mata mahu memperalatkan dan mencemar nama baik Islam dengan memesongkan akidah dan akhlak golongan tersebut. Yang kita cuba lakukan di kem-kem khusus seperti kem Paya Pahlawan ini ialah mengenai jati diri. Ya, keyakinan diri mengenai akhlak, iman, akidah ini semua ni menjadi benteng kepada seorang insan itu daripada boleh diperkotak-katikkan ataupun boleh dipesongkan oleh anasir-anasir yang tidak bertanggungjawab ni. Beliau ditemui media selepas merasmikan Kedah Summer Camp 2014 sesi ketiga di Kem Paya Pahlawan Citra. Tabung Haji akan mengkaji semula kemudahan kepada jemaah haji bagi musim akan datang. Menurut pengurusinya, Dato' Abdul Aziz Abdul Rahim, kajian semula itu termasuk tempoh menunggu giliran berdasarkan masa dan faktor umur bakal jemaah. Perbincangan mengenai kajian semula itu akan dibuat dalam masa 2 minggu ini. Sekarang ini 5 tahun. Mungkin kita akan pindah dan sebagainya. Kita akan bincang dalam post-mortem tersebut dan kita akan umumkan kelak apakah tindakan. Yang penting, tapi dalam bentuk kota ni, tahun ni je terakhir yang mana masih potong kota tersebut. Dan insyaAllah tahun 2016, Masjid Diharam dah siap insyaAllah. Jadi mungkin dia boleh bagi balik kota kita. Beliau ditemui media pada majlis penyerahan sijil badal haji mangsa tragedi Lemas di Buluh Kasab Segamat Johor. Waris yang menerima sijil itu adalah antara 25 penerima yang terlibat dalam pelbagai kejadian bencana tahun ini termasuk peristiwa MH17 dan pencerobohan Pulau Mabul. 21 Februari lalu, 8 pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Buluh Kasab lemas setelah tergelincir ketika berjoging. 7 daripada mereka terbunuh kerana cuba menyelamatkan seorang daripada rakan mereka yang tergelincir ketika berjoging. Sumbangan daripada Tabung Haji sendiri kerana memberikan badal haji kepada anak-anak kami yang telah pergi. Saya bersyukurlah. Apa yang kita nak buat dah dibuat. Tanggal 5 November 2014 meninggalkan pengalaman ngeri kepada penduduk Tanah Tinggi Cameron Highlands. Kejadian di kawasan bukit di Bajaran Titiwangsa Semenanjung seluas 71,218 hektar persegi yang dibuka sejak zaman kolonial British untuk peledangan teh telah meragut 5 nyawa. Ya Taufik, semuanya gara-gara kerakusan manusia meneroka tanah sejarah haram demi keuntungan. Semuanya dalam imbauan 2014 Pahang. Kealpaan dan kerakusan membawa kepada kemurkaan alam yang menyebabkan banjir lumpur dan tanah runtuh. 5 nyawa melayang dan berpuluh keluarga di Kampung Raja, Pekan Ringlet dan Lembah Bertam hilang tempat tinggal. Kesengsaraan rakyat dalam tragedi itu turut dirasai Sultan Pahang, Sultan Haji Ahmad Shah,
apabila baginda sendiri mencemaduli meninjau kesan kejadian angkara manusia yang tidak lagi menghargai alam sekitar. Walaupun tanah tertakluk di bawah kuasa kerajaan negeri, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak terpaksa campur tangan mengadakan mesyuarat peringkat persekutuan bagi menjejaki punca masalah yang melanda kawasan tanah tinggi itu. Ia disusul dengan operasi pihak berkuasa menggempur Cameron Highlands secara bersepadu apabila penerokaan tanah secara haram oleh pendatang asing dikenal pasti sebagai puncanya. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM pula menubuhkan pasukan khas untuk menjejak unsur rasuah di sebalik penerokaan tanah secara haram itu. 24 November lepas, Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menggariskan pelan tindakan bagi mengembalikan semula Cameron Highland sebagai pusat peranginan utama. Kejadian tersebut turut menyentuh perasaan rakyat Pahang termasuk mereka yang berada di luar tanah tinggi itu. Apa yang mereka harapkan, pihak yang terlibat memperketat undang-undang sedia ada bagi mengembalikan kegemilangan Cameron Highlands. Kita sedih juga apa yang dah berlaku yang baru ni dan tahun lepas kan. Tapi kita nak selepas pada ni, ketegasan tu dibuat, dilaksanakan supaya tidak berlaku lagi pencerobohan dan yang perkara-perkara ni yang boleh merosakkan Cameron Highlands tu sendiri. InsyaAllah kalau semua pihak berwajib, pihak-pihak tentu mengambil tindakan, perkara-perkara itu dapat dielakkan. Perkara ini saya rasa dah 10 tahun berlaku dah dan ianya akan menjejaskan Cameron Highlands itu sendiri. Apa yang penting di sebalik titik hitam di Cameron Highlands ini ialah kepentingan menjaga alam sekitar kerana kawasan tanah tinggi ini adalah warisan yang dipinjam daripada generasi akan datang. Baiklah saudara, kita teruskan dengan perkembangan sukan. Menjelang aksi final kedua Piala Suzuki AFF 2014, walau sedar Thailand sudah berada dalam keadaan selesa dengan kelebihan 2 gol, Ketua Jurulatih Harimau Malaya Dolah Saleh masih percaya anak buahnya mampu melakar kejutan. Enggan merelakan trofi AFF dirangkul si Gajah Perang, Dolah tuntut pemainnya beraksi lebih 200% malam esok. Dolah menjangkakan aksi bukan mudah buat pasukannya nanti, namun segalanya tidak mustahil. Bukan mudah untuk mengatasi pasukan Thailand ni. Dengan sokongan padu, saya percaya ialah dengan 2 kekalahan, saya percaya esok mungkin satu kejutan akan berlaku, insyaAllah. Dolah turut mengakui pemainnya banyak membuat kesilapan di Bangkok sehingga membenarkan Thailand mencatat kemenangan. Pengendali kelahiran Melaka ini juga masih belum memutuskan kesebelasan utama skuad yang akan diturunkan di Bukit Jalil. Ia berikutan kecederaan ibu jari kaki kiri dialami Indra Putra Mahyudin semasa beraksi di Stadium Raja Manggala Rabu lalu. Mahu tidak mahu, Harimau Melaya perlu menggunakan kelebihan beraksi di laman sendiri andai mahu mengembalikan trofi yang pernah dijulang pada 2012 itu ke tanah air. Sementara itu, di Camp Thailand, ketua jurulatihnya Kiatisuk Senemwang menganggap aksi di Bukit Jalil adalah perlawanan yang berbeza dan mahu melupakan kemenangan di Bangkok lalu. Katanya walaupun aksi kedua ini lebih penting dan bakal menjadi penentu kemenangan, Kiatisuk yakin pemainnya tidak gentar walau berdepan ribuan penyokong tuan rumah. Tomorrow game, we think not easy for us. And then I think both team have chance to win together. But the most important tomorrow, I know big crowd, tickets sold out already. I think that's a fantastic game because in Raja Manggala also, big crowd also. Of course, we have no choice. We must get 3 points and get a cup, go back to Thailand. Thailand mempunyai kelebihan setelah mencatat kemenangan 2-0 di Bangkok.
Fokus Nasional 5 sekali lagi, pelajar 17 tahun korban banjir di Kelantan. Jumlah mangsa terjejas lebih 14,000 orang. RM72 juta pembangunan modal insan Bumi Putra tahun depan. Edar dadah, seorang wanita dihukum gantung sampai mati. Sekian Nasional 5. Kepada mereka yang tinggal di kawasan banjir, sentiasalah pantau pergerakan anak-anak anda dan ikuti nasihat pihak berkuasa. Dengan itu, assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Kembali bersama dengan Sim Suyi dalam Best 5-10. Terima kasih Taufik dan juga Margaret. Baiklah, salam satu Malaysia. Bersama saya, Sim Sui dalam Best 5-10 edisi 6 petang 19 Disember 2014 dan antara berikut merupakan berita pada waktu ini. Jabatan Immigration Putrajaya malam tadi menggempur tiga premis urut di sekitar ibu negara yang disyaki menjalankan aktiviti tidak bermoral. 24 tukang urut warga asing dipercayai dijadikan sebagai pelacur ditahan ketika sedang melayan pelanggan. Dalam serbuan pertama di sebuah pusat urut Taman Fadason Kepong, seramai 9 orang tukang urut ditahan. Di setapak pula, 6 wanita warga asing yang leka mengurut pelanggan dalam keadaan bogil di bilik kecil tidak sempat melarikan diri apabila premis urut tersebut dikepung. Manakala 10 lagi wanita warga asing disyaki menjalankan aktiviti pelacuran ditahan di sebuah pusat kesihatan di Pandan Perdana. Tidak lagi individu yang dipercayai terlibat dalam insiden pergaduhan ketika perlawanan separuh akhir pertama Piala AFF Suzuki Malaysia menentang Vietnam pada 7 Disember lalu diminta tampil menyerah diri. Mereka perlu tampil memberi keterangan dan membantu siasatan polis berhubung insiden tersebut. Dan setakat ini, 13 individu ditahan berikut insiden berkenaan. Selepas ditemui di Johor, Perlis dan Kedah, kini penduduk Melaka diminta berwaspada dengan tumbuhan rumpai miang Meksiko yang dikenal pasti terdapat di beberapa kawasan di negeri itu. Ia didapati tumbuh di Kampung Pulau Sebang Aulo Gajah dan di Kampung Solat Haji Limin Rim Jasin. Ketua Unit Biosecurity Jabatan Pertanian Negeri Melaka, Mona Lisa Dullah berkata, tumbuhan itu boleh tumbuh di pelbagai jenis tanah termasuk tanah kurang subur. Dan rupa itu bukan sahaja boleh menjejaskan kesihatan manusia, malah binatang ternakan dan juga tumbuh-tumbuhan yang lain. Banjir di Pahang setakat jam 2 petang tadi. Jumlah penduduk terjejas banjir menunjukkan penurunan, iaitu 1,556 orang membabitkan 389 buah keluarga di 6 pusat pemindahan. Pusat pemindahan di Sekolah Kebangsaan Kempadan ditutup sepenuhnya dan kesemua mereka yang ditempatkan di pusat pemindahan itu dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Ekoran air di kawasan kediaman mereka telah pun surut. Dan bagaimanapun, sebuah lagi pusat pemindahan baru dibuka di Dewan Orang Ramai Kampung Semangat menempatkan 5 orang dari 2 buah keluarga. Di Kelantan pula, pelajar berusia 17 tahun menjadi korban kedua banjir. Mayat pelajar lelaki berkenaan ditemui pasukan penyelamat di Kampung Jelujur Pengkalan Kubur pagi tadi. Mangsa pertama banjir, Nur Adriana Adila Astro, kanak-kanak perempuan berumur setahun 8 bulan, dipercayai dihanyutkan arus deras selepas terlepas dakapan ibunya di Kampung Pertang Telukong Kuala Kerai masih belum ditemui. Operasi mencari yang berakhir jam 6 petang semalam diteruskan semula jam 8 pagi tadi. 8 kanak-kanak ditemui terbunuh sementara seorang wanita cedera parah dalam sebuah rumah di Bandarai Utara, Australia. Polis diminta menyiasat sebuah rumah di Mandura Pinggir Cairns selepas menerima laporan seorang wanita cedera teruk. Ketika sampai di rumah tersebut, anggota polis menemui mayat kanak-kanak yang dipercayai dalam lingkungan umur 18 bulan hingga 15 tahun. Dan wanita berusia 34 tahun yang cedera akibat tikaman di dada juga ditemui dalam rumah itu. Dan tragedi berlaku ketika rakyat Australia masih bersedih di atas kematian 2 orang di sebuah kafe Sydney awal minggu ini.
Isu pemberontakan Colombia masih belum berakhir. Kerajaan semalam menolak gencatan senjata satu pihak yang diumumkan kumpulan pemberontak terbesar negara itu dengan alasan syarat yang dicadangkan tidak dapat diterima sehingga satu perjanjian damai dicapai. Pasukan Bersenjata Revolusi Colombia FARC Rabu lalu berkata mereka akan meletak senjata untuk tempoh yang tidak ditetapkan bagi merangsang rundingan damai yang diadakan di Kuba sejak 2 tahun.